Kerja keras dari para pemain dan juga dukungan dari Agam. Laga pertama kembali tersis di Stadion Gelora Bandung Lautan Api berbuah 3 gol. Dan untuk perayaan akhirnya, kita ingin memberikan atau kemenangan yang sangat meriah untuk Tribun harus dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di Stadion GBLA di mana Persib Bandung berhasil menumbangkan Borneo FC yang sebelumnya menjadi peringkat pertama di klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan skor 1-0 dan gol yang didapat oleh Persib Bandung melalui kaki Ciro Alves yang bernomor punggung 77. Dan yang terpilih menjadi Man of the Match, pemain terbaik lawan hari ini, keselamatan gembira yang dilakukan sepanjang hari ini. Sekali lagi, keselamatan gembira yang dilakukan sepanjang malam hari ini menempatkan pencapaian Persib Bandung terbaik di laga ini jatuh kepada Kevin Ray Mendoza yang mana ia telah berhasil menyelamatkan gawang Persib. Beberapa kali penyelamatan gemilang dilakukannya dan terdengar ya di sisi di sisi kanan. Gol menit 36 Ciro Alves. Ya, sudah dilakukan pada malam hari ini. Berapa kali pengalaman kedudukannya? Kevin Ray Mendoza versi interview beberapa kali. Ya, inilah suasana setelahnya Persib Bandung berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ciro Alves di menit 36. Lihat para pemain Persib. Memasuki kembali lapangan, ke tengah lapangan, memberikan penghormatan kepada Bobotoh yang telah mendukung secara langsung di Stadion GBLA ini. Dan ini merupakan pertandingan Persib pertama di Stadion GBLA pada musim ini, karena sebelumnya pertandingan selalu digelar di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Skor Sabra itu di luhur ya. 1-0. Dengan kemenangan ini dipastikan Persib berada di posisi kedua setelahnya Persebaya Surabaya yang mendapatkan poin 24 dan Persib mendapatkan poin 23. Di hari ini Persib menghadapi Borneo FC. Borneo menjadi urutan posisi ketiga sementara dan Persebaya menjadi puncak klasemen sementara setelahnya mengalahkan Persija tadi dengan skor 2-1.
biar suasana lebih padu ya. Masih ada kemarin ya, lampu mulai diredupkan. Ya, mau apa?